Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton sekalian. Baik, pada hari ini, okay, sekali lagi kita akan adakan sesi Mega Life Lahazun Education anjuran bersama KSIB dan juga PIBG SMK Ceras. So, basically biasanya anda akan nampak muka Sefaris. Bila kata-kata tentang Mega Life, mesti muka Sefaris. Tapi pada hari ini, saya akan menggantikan Sefaris sebentar atas sebab-sebab tertentu. Alright, so kepada penonton-penonton sekalian, hari ini kita akan jemput satu individu yang hebat lagi sekali seperti minggu-minggu sebelum ini. Alright, kali ini kita akan dengarkan perkongsian daripada beliau pula. Saya rasa saya mungkin tidak layak untuk menceritakan siapakah beliau. So biar kita sendiri tengok siapakah beliau dan kita akan tanya sedikit sebanyak tentang apakah yang beliau usahakan sepanjang kerjaya beliau, insyaAllah. Alright, so jom kita jemput doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright, so kepada penonton-penonton sekalian, ini adalah individu yang kita jemput khas hari ini. Bukan senang ya nak dapat. Alhamdulillah beliau setuju nak bantu kita berkongsi maklumat kepada umum. Okay, doktor, sebelum kita bermula, boleh tak saya nak minta sedikit pengenalan ringkas dari segi nama dan juga apakah career doktor atau pekerjaan doktor sekarang? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rani Ahmad, pensyarah kanan di Universiti Malaya, Jabatan Kimia dan saya juga merupakan fellow UMCAS, Community and Sustainability Center di Universiti Malaya. Sepanjang perkhidmatan saya lebih daripada 10 tahun berkhidmat sebagai pensyarah dan juga penyelidik, saya telah berkecimpung bersama komuniti dan juga para penyelidik dalam membangunkan ilmu penyelidikan dalam bidang nanoteknologi untuk pharmaceutical, cosmeceutical dan pelbagai application. Wow, wow. Maksudnya bidang doktor ni lebih kepada pasal kimia lah ya? Ya, bidang saya lebih kepada kimia nanoteknologi. Nanoteknologi tu apa tu doktor ya? Nanoteknologi okay. Tu? Nanoteknologi seperti kita tahu nano adalah zarah ataupun particles yang bersaiz nano 10-9 yang mana dia membawa banyak benefit dalam bidang perubatan dan juga bidang kosmetik dan juga agrochemicals. So kat situ kita dapat lihat different aplikasi yang mana bila kita kata nano, saiz permukaan dia luas dan tindak balasnya lebih cepat berbanding micro size. Oh, wow. Saya rasa mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Okay, tak apa. So basically itu adalah sikit sebanyak apa yang Dr. Nori usahakan. So kita nampak daripada penerangan ringkas beliau tadi pun kita dah tahu sesuailah dengan jawatan beliau. Okay, doktor. Hari ini sebenarnya kita akan discuss ataupun berbincang tentang satu tajuk which is ibu bapa peduli, guru berdedikasi dan anak murid menjadi. Itu adalah topik kita pada hari ini. So basically doktor, saya nak tanya pada doktor sendirilah. Apakah pendapat doktor tentang hubungan antara ibu bapa, anak murid dan juga guru ni? Adakah benda ini elemen yang penting dari segi kemenjadian pelajar daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah dan peringkat seterusnya? Saya nak tanya pendapat doktor tentang perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang kita tahu dalam kehidupan kita sesama manusia, sesama pelajar dengan guru, ibu bapa dengan guru dan guru sendiri bersama pelajar, kita perlu ada hubungan baik di antara satu sama lain. Jadi dalam menjaga keberkatan hidup, kalau sebaiknya kita janganlah sampai menyakiti hati di antara satu sama lain. Sebab itu adalah penting komunikasi yang baik, yang berhemah di antara satu sama lain. Misal kata ibu bapa ingin bertanyakan sesuatu pada guru, bertanyalah secara hemah dan secara teratur, bukan menggunakan short form yang mungkin takut dia disalahertikan. Jadi di situ kita menjagakan hubungan baik di antara ibu bapa dan guru. Dan guru sendiri apabila memberi respon kepada soalan ibu bapa, hendaklah memberikan penjelasan. Kita anggap tidak semua ibu bapa mempunyai taraf pemikiran yang sama. Jadi kita perlu huraikan sedikit dan memberikan penjelasan apa yang ingin sebenarnya dipahami oleh ibu bapa tersebut. Begitu juga hubungan di antara pelajar dengan ibu bapa. Untuk menjadi pelajar yang cemerlang dari segi akademik, fasilah ataupun kurikulum, kita perlu menghormati guru-guru kita dan juga ibu bapa kita. Jadilah anak yang taat dan jadilah pelajar yang baik.
supaya kita mendapat keberkatan dan apa yang kita pelajari akan lebih mudah untuk dekat. Contohnya ada pelajar, dia perlu ulang kaji yang banyak untuk mengingati. Tapi ada pelajar, disebabkan dia menjaga keberkatan, dia berdisiplin dalam hidup, dia belajar sedikit tetapi dia fokus dalam kelas dan dia mudah dekat apa yang dia pelajari. Betul. Pentingnya hubungan baik sesama manusia, jadi kita jaga keberkatan. Baik, faham. So maksudnya dekat sini apa yang saya dapat tadi adalah doktor kata untuk macam apa ni, katakanlah ibu bapa dengan guru dengan murid sekali perlu berkomunikasi dengan baik. Salah satu contohnya itulah kena berhemah, jangan guna short form dan sebagainya. Betul, saya setuju apa yang doktor katakan sebab kadang-kadang bila kita pakai short form ni ada orang faham, ada orang mungkin tak faham. Dekat situ boleh jadi salah faham. Mungkin guru akan rasa, ish, parents ni macam, parents pun akan rasa, cikgu dia ni macam, dekat situ bila bila timbul salah faham telah jadi isu ya doktor. Ya, kita risau kalau kita asyik menggunakan short form, sebenarnya kita ikhlas nak bertanya. Tapi kata, orang ni nak attack aku ke? Ataupun tak puas hati ke tanya macam tu? Jadi kita tanya dengan ayat yang sempurna, menunjukkan kematangan kita dalam bertanya. Betul, setuju, setuju. Alright, so basically itu pendapat doktor lah tentang hubungan di antara ibu bapa, guru-guru dan juga pelajar. Sekarang ni doktor, saya nak memfokuskan kepada topik yang lebih besar ataupun lebih penting daripada situ. Okay, sekarang ni kita nak tanya part persediaan ataupun strategi awal tentang peperiksaan. Okay, so kita tahu sekarang ni pun disebabkan oleh pandemik COVID dan sebagainya, apa yang berlaku adalah UPSR dah dimansuhkan, PTP dah dimansuhkan, yang tinggal hanya SPM. So dekat sini isunya adalah peperiksaan adalah peperiksaan yang dibuat oleh sekolah sahaja. So kita tak nampak purata keseluruhan tentang pencapaian pelajar itu sendiri. So saya nak tanya kepada doktor, persediaan dan juga strategi awal sebelum menghadapi peperiksaan ni, adakah ianya wajar dan apakah weightage dia, weightage persediaan ni jika nak dibandingkan dengan fokus kepada silibus? Sebab ialah certain sekolah dia fokus more on silibus sebab bulan April ni mula masuk sekolah, fokus more on silibus. Jadi bulan April juga majoriti sekolah akan adakan peperiksaan, doktor. Yes, jadi saya nak tanya kepada doktor dekat, apakah persediaan atau sejak awal yang boleh kita buat dan adakah wajar perkara ini? Silakan doktor. Okey, baiklah. Berdasarkan pengalaman saya sendiri dan apa pendekatan yang saya amalkan bersama rakan-rakan saya juga, adalah penting untuk kita bersedia lebih awal. Contohnya, kita tahu di sekolah guru-guru mengajar secara online ataupun di dalam kelas perlu menghadapi berpuluh-puluh atau beratus kepala pelajar. So kat situ untuk fokus, untuk memperbaiki kelemahan setiap pelajar adalah agak sukar kerana setiap pelajar memerlukan perhatian. Walaupun dalam kelas sebenarnya ada different thinking level. Kat situ kita ada yang sederhana, lemah ataupun tinggi. Jadi apa yang perlu dilakukan, di sinilah kita ibu bapa perlu memberi sokongan pada guru dan pelajar. Kita perlu membuat persediaan awal. Misal kata bagi yang berkemampuan, mungkin kita boleh hantar anak-anak kita kepada mentoring. Maksudnya one to one tuition ataupun kita kata kelas tambahan bersama guru, contohnya seperti yang dianjurkan oleh pihak Lazon ataupun ada banyak lagi agensi lain. Okey, di situ kita dapat fokus pada subjek tertentu yang anak kita mungkin lemah. Jadi kat situ kita kena kenal pasti kekuatan dan kelemahan anak-anak kita. Selain itu, terdapat alternatif yang mana kita boleh hantar anak kita kepada tuition kelas. Tuition kelas yang mana dalam tu mungkin grup beberapa pelajar yang mana kosnya lebih rendah, ataupun ada kalanya kita boleh hantar dia ke seminar online ataupun live yang mana seminar itu mengajar kita teknik menjawab soalan. Kita tidak boleh menunggu saat akhir dalam tingkatan 5 yang mana kita anggap form 4 tu adalah musim honeymoon. Sekarang tak ada honeymoon dah. Sebab kita tahu sekarang adalah silibus baru. Silibus baru kita tidak katakan lebih suka tetapi lebih advance, lebih maju. Yang mana pelajar form 4, form 5 sekarang telah belajar sukatan pra-universiti. Okey, mana kalau form 1 sampai form 3 dia belajar sukatan form 4, form 5. Jadi kat situ kita nampak level dia telah dinaikkan untuk menjadi lebih setara dengan peringkat antarabangsa supaya berdaya saing lebih baik. Jadi apa perlu dilakukan di situ? Kita perlu bersedia lebih awal. Daripada form 4, kita kenal pasti topik-topik yang anak kita, mungkin kita tidak mampu untuk semua topik,
Tetapi kita boleh pilih topik tertentu untuk masuk ke slot tertentu. Tapi seandainya boleh, daripada awal kita dah hantar anak kita untuk mengikuti mentoring class ataupun tuition class supaya lebih bersedia untuk SPM. Kita tak nak semua kita lamsam pada akhir tingkatan 5 dan itu akan memberi tekanan pada anak kita. Mungkin kita anak kita rasa, ibu ayah aku mempunyai harapan yang tinggi. Aku juga mempunyai harapan untuk berjaya seperti orang lain. Tetapi bagaimanakah kita dapat menyokong anak-anak ini supaya dapat fokus dalam pelajaran dan mengenal pasti kelemahan untuk diperbaiki. Dalam masa yang sama, untuk mengelakkan tekanan dalam pembelajaran anak-anak, kita juga perlu kenal pasti apa hobi anak-anak kita. Di antara selang waktu belajar ataupun waktu rehat, kita boleh kita kata layan ataupun kita beri sokongan untuk dia release stress untuk belajar online, supaya kat situ sebenarnya apabila release stress, dia dapat juga meningkatkan kemampuan ataupun penguasaan anak-anak dalam subjek tertentu. Selain itu, anak-anak juga mungkin kita boleh buatkan jadual belajar. Strategi awal dia, kita buatkan jadual belajar. Okey, contohnya dia dah ada kelas, bila masa dia patut pergi realtah bermain ataupun mungkinlah setengah orang kata zaman Gen Alpha, Beta, Gamma ni, dia suka at least ada satu jam dia nak main game. Betul. Okay? Tapi kita jangan terlalu berkeras kepada anak kita. Kita tahu anak sekarang dia suka untuk ibu bapa lebih memahami dan bertolak ansur sebagai seorang kawan. Seandainya kita tidak bagi pada hari sekolah, mungkin weekend kita ada peruntukkan masa certain hours, jam untuk anak kita mungkin buat apa yang dia suka. Okey, boleh faham. So doktor, sebelum kita teruskan, ada beberapa komen ni. Ha, ni Rabiatul Adabiyah Mukhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luqman Faris pun berikan salam. Yang ini tak silap saya Abdul Razak Tani adalah apa ni? YDP. YDP. Yes, YDP Pak Wijaya. Assalamualaikum doktor, ini selamat datang. Terima kasih. Terima kasih juga doktor, betul. Terima kasih sebab menjadi panel jemputan pada hari ini ya. Sama-sama. Terima kasih atas jemputan. Banyak juga komen ni. So saya tak boleh tunjukkan semua ni. Alright, so terima kasih kepada yang komen. Yes, kepada penonton-penonton sekalian, sekiranya anda ada pertanyaan yang nak ditanya kepada doktor, anda boleh letak di ruangan komen. InsyaAllah kita akan naikkan untuk doktor jawab. InsyaAllah. Okay, so apa yang doktor cakap tadi sangat-sangat betul. Ibu bapa kena bersedia untuk buat persediaan awal. Okay. Sebab persediaan awal ni macam doktor kata tadi, kalau kita nak fokuskan, selambatkan pada end result, dia sangat-sangat susah. Sebab dalam segi pembelajaran, dia adalah proses repetition, betul doktor? Ya, betul. Dia proses repetition. Alright. Dekat sini tadi, saya ada nampak doktor sebutkan tentang pelajar sekarang perlukan sedikit masa untuk release stress ataupun release tekanan mereka. Ya. Boleh tak saya nak tanya doktor satu soalan yang sedikit berbeza, iaitu perbezaan antara cara belajar dulu-dulu dengan cara belajar sekarang. Pendapat doktor tentang perbezaan dua perkara ni. Yelah, zaman doktor mungkin berbeza, zaman saya mungkin berbeza, zaman sekarang ni, zaman anak-anak doktor mungkin berbeza. So boleh doktor terangkan sikit, apakah perbezaan waktu doktor belajar dulu dengan anak-anak doktor yang sekarang? Okey, baiklah. Di sini saya kongsikan sedikit pengalaman saya dahulu. Walaupun saya bukanlah sebaik-baik insan, tapi saya kongsikan apa yang saya lalui. Ibu bapa saya selalu memberi motivasi, galakkan untuk berjaya dalam hidup. Apa yang ditekankan adalah, kamu seandainya kamu berusaha sekarang, kamu berjaya, kamu akan hidup senang pada masa kamu hidup. Sebab ibu bapa pada bila-bila masa akan mati. Ajal maut di tangan Tuhan. Jadi kita perlu sediakan anak kita dengan ilmu supaya dia akan hidup, dapat hidup ataupun survive pada masa akan datang. Dan kita kena selalu tekankan kepada anak-anak bahawa Allah mengangkat martabat orang berilmu itu kepada suatu martabat yang lebih tinggi. Maka dengan itu, pada masa dahulu bila saya belajar di SMKM Ahad Muar, okay, saya ada setiap kali waktu cuti sekolah pun saya ada motivasi sendiri untuk siapkan homework dan juga untuk mengulang kaji pelajaran. Selain itu, sebagai ibu bapa, misal kata ibu bapa saya ataupun ibu bapa sekalian juga boleh kita katakan membeli buku-buku latihan secara topikal. Di situ kita dapat kenal pasti kekuatan dan kelemahan anak pada topik-topik tertentu, dan juga ibu bapa saya sendiri membelikan buku past years questions, yang mana anak-anak dapat kenal pasti soalan-soalan yang mungkin keluar dan dalam masa yang sama possibility answers kat belakang buku tu. Ada cara menjawab. Kadang-kadang kita jawab betul tetapi tidak tepat untuk dapat full marks.
Jadi latih to be tu penting. Jadi anak-anak sekarang ni saya lihat mungkin cabarannya berbeza pada zaman ini dengan teknologi yang canggih, gadget, telefon, tab and handphone. Jadi kat situ mungkin dia ada kalanya tersasar sedikit untuk fokus kepada pelajaran yang mana kita ibu bapa perlu mengingatkan dan terus sabar mengingatkan mereka agar dah siap homework ke belum, kamu dah ulang kaji belum, ada ujian minggu depan. Jadi kita kena selalu ambil tahu jadual ujian dia, peperiksaan dia, kadang-kadang ada carry marks, kita kata markah dibawa ke depan. Jadi kat situ kita perlu pastikan anak-anak kita sentiasa dipantau supaya dia terus minat untuk belajar. Ujian jaga, periksa pertengahan tahun, akhir tahun pun jaga, trial pun jaga. Sebab untuk masuk universiti, ada universiti juga memilih untuk daripada trial, result trial yang ada daripada result akhir. Jadi kat situ mungkinlah adaptasi berbeza. Dulu kita tanpa dipaksa disuruh, kita jalan sendiri untuk ulang kaji sebab kita rasa kita nak jadi orang yang berjaya, mencontohi orang lain untuk berjaya. Contohnya saya dulu, saya bila orang, cikgu tanya, kamu nak jadi apa dah besar? Saya suka tengok kat TV cerita eksperimen. Saya cakap saya nak jadi profesor. Tapi saya tak reti panggil itu adalah saintis. Tapi saya tak sangka saya betul-betul jadi saintis. Sebab itu Allah dah gerakkan hati tu untuk berusaha sebab nak berjaya. So kat sini, kalau kita rasa anak kita tak sama macam dulu, oh doktor cakap zaman dulu tu lain. Memang betul, anak-anak, saya pun ada anak-anak sekolah menengah dua orang dekat MRSM dan lain-lain sekolah rendah. Kita perlu sabar mengingatkan mereka. Jangan lupa masuk kelas. Jangan lupa buat homework. You dah submit belum? So, itu adalah tanda kita concern dan sayang pada anak-anak kita. Dan para pelajar sendiri patutnya kena ada kesedaran untuk menjadi orang yang berjaya. Kita adalah harapan kepada ibu bapa kita. Bukan sebenarnya dia mengharapkan kita bagi duit dia bila dah besar. Tetapi ibu bapa kita mahu kita boleh hidup dan mendapat kerjaan yang elok supaya dapat menyara diri dan keluarga kita kelak. Betul. Setuju. Apa ni, terima kasih kepada Dr. Narayani. Padat sungguh apa yang Dr. Narayani kongsikan sebentar tadi. Alright, ada beberapa perkara yang menarik saya punya minat lagi sebelum kita nak pergi kepada poin seterusnya. Saya dengar tadi doktor cakap doktor ada dua-dua anak dan dua-dua di MRSM. Sebelum pergi kepada bahagian itu, saya ada satu benda yang saya dengar tadi. Doktor kata waktu doktor dulu, doktor belajar mencari motivasi sendiri, buat kerja rumah dan sebagainya. Okay. Saya nak tanya doktor, macam mana doktor boleh dapat mencari motivasi sendiri tu? Bagaimana kaedah dia? Sebab kita tahu pelajar-pelajar sekarang pun, saya tahu jika ada pelajar tengah menonton, ada ibu bapa tengah menonton, guru-guru yang tengah menonton sekarang ni pun, mereka pun tertanya-tanya macam mana nak mencari motivasi sendiri tu, especially pelajar lah. Mungkin doktor boleh kongsikan macam mana cara doktor cari motivasi sendiri tu. Silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pada masa dahulu dan seterusnya pada masa sekarang juga, saya selalu ada kalanya duduk sendirian dan muhasabah diri. Di mana kekuatan saya, di mana kelemahan saya, apa saya perlu baiki. Saya juga ingin menjadi orang yang berjaya. Macam mana orang tu berhidup senang menjadi doktor, menjadi jurutera, menjadi pendidik. Tak salah menjadi guru. Saya juga bersyarat adalah seorang pendidik. Jadi kat situ kita katakan kita kena ada matlamat dalam hidup. Jadi saya ada matlamat dan di waktu di sekolah, of course dalam kelas ada yang lemah, sederhana dan pandai. Saya bertanya pada diri saya, kalau orang tu boleh berjaya lebih pandai daripada aku, mengapa tidak aku? Jadi apa kelemahan aku yang perlu aku baiki? Jadi kat situ kita akan muhasabah diri dan cari cara. Macam mana kita tanya kawan, macam mana awak boleh pandai, apa strategi belajar awak, adakah awak buat jadual, latih to be, dan kita juga ada group discussion. Salah satu cara lagi yang meningkatkan motivasi saya adalah bila dalam group kita ada yang lebih pandai akan mendidik yang lebih lemah. Jadi kat situ kita help each other. Jadi motivasi untuk sama-sama berjaya. Faham. Betul, saya setuju. Sebab waktu saya belajar pun sebenarnya yang meningkatkan minat saya untuk belajar adalah circle saya, kawan-kawan saya. Bila saya duduk dalam circle yang minat belajar, saya jadi macam, uish, kena buat juga ni. So jadi dekat sini kita boleh nampak lah ya, kepada penonton-penonton sekalian, ibu bapa, guru-guru dan juga pelajar sendiri, circle tu sangat penting. Dengan siapa kita bergaul tu sangat penting. Jika kita bergaul dengan orang yang betul-betul minat belajar, dan kita akan minat belajar. Walaupun nampak benda tu ya ke ni, memang nampak macam tu, tapi itulah hakikat dia. Ini bukan kata kosong sebab testimoni sendiri daripada Dr. Nuraini, daripada dulu dia pun buat macam gitu. So habis point tu, saya nak tanya tentang yang MRSM tadi. Okay, yeah. Doktor kata kedua-dua anak doktor berada di MRSM. Okay, yeah. Bagi saya pelajar-pelajar MRSM ni adalah pelajar-pelajar yang
akademiknya sangat baguslah. Jadi saya nak tanya doktor, apa cara doktor ya? Apa cara doktor di rumah untuk pastikan anak-anak doktor ni orang kata apa, berdisiplin, jadual, apa yang doktor buat di rumah untuk pastikan mereka hebat dari segi akademik ni? Silakan doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya katakan, saya bukanlah contoh yang terbaik, tapi saya cuba kongsikan apa yang saya lalui. Di sini apa yang saya praktikkan di rumah adalah setiap hari kita akan sama-sama kejut anak kita solat subuh, mulakan hari dengan hari yang baik. Jadi kat situ kita ingatkan dia, macam anak saya ambil MRSM Ulul Albab Tahfiz, Sains Tahfiz. Oh, jadi okay. Pukul 8, 9 memang dia ada tasmiq hafazan. Jadi dia mulakan dengan pagi dia dengan ayat-ayat Quran. Jadi selepas tu dia akan mula kelas 9.30 di MRSM sampai pukul 4.30. Jadinya okay. Di situ jadual dia memang padat dengan pembelajaran dan dia kita sediakan yang penting di rumah, tak kira sempit, besar ke apa, kita ada sudut untuk anak kita belajar. Untuk melagaji tanpa diganggu. Jadi bila dia menghadap online learning ataupun meja dia sendiri, dia akan lebih berfokus. Jangan letakkan anak kita di hadapan TV ataupun di laluan orang. Jadi kat situ dia akan lebih berfokus dan dia sentiasa ambil berat untuk homework ataupun bila tarikh homework dia perlu dihantar, tugasan perlu dihantar dan bila tarikh-tarikh ujian dan bersedia untuk menghadapi semua yang maksudnya yang direncanakan. Jadi di situ di samping kita memantau anak-anak kita belajar, kita ada letakkan masa. Bila masa kamu contohnya boleh pergi riadah belah petang ataupun bersantai bersama keluarga, kita ajak dia keluar. Okey, jom kita keluar. Release, keluar daripada kepompong. Mungkin rumah kita tidak begitu besar, jom kita keluar pergi makan ke, pergi taman ke. Okey. Selain tu, kita boleh disiplinkan anak-anak ni. Okey, waktu weekend ataupun petang, mungkin kamu boleh ambil sedikit masa untuk komunikasi dengan kawan melalui WhatsApp ataupun telefon. Tetapi kita menjaga masa mereka dan pastikan waktu malam juga mereka menyiapkan homework ataupun tugasan agar tidak berkumpul buat last minute. Itu akan menambah lebih tekanan. Jadi ruang pembelajaran, jadual belajar dan mengikuti segala proses anak itu penting. Okay. Untuk memastikan kecemerlangan mereka. Di samping itu, waktu mereka belajar, kalau boleh kita support pemakanan minda mereka, berikan mereka Christmas ataupun kurma, iaitu makanan sunnah yang mana boleh generate blood circulation. Alright. So, terima kasih doktor, sangat banyak, sangat padat perkongsian doktor yang doktor sampaikan tadi. Saya sempat dapat beberapa poin. InsyaAllah saya pun boleh gunakan untuk kongsi kepada pelajar-pelajar saya, insyaAllah. Alright, sebelum saya nak huraikan sikit, saya ada beberapa komen lagi, bagi salam pada doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuri Utami juga. Ni ada Luqman Faris ni, dia cakap circle kita ialah cerminan diri kita, doktor. Ya, betul. Hebat bagus bahasa dia. Yeah. Alright. Ni Haziq Ashraf Muhammad Fazil. Assalamualaikum Dr. Nasir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alright, kepada penonton-penonton, ada 14 orang yang menonton, termasuklah ibu bapa dan guru daripada sekolah cerdas. Kita tengok kat sini apa yang doktor kongsikan tadi adalah persediaan apa yang doktor buat untuk anak-anak dia adalah sudut belajar mesti ada. Kalau bukan apa, sebab sudut belajar ni penting untuk mereka lebih fokus, kata doktor. And then kena ada waktu santai bersama keluarga. And then doktor juga disiplinkan anak-anak dengan teknologi. Berikan masa tapi dengan pantauan. Malam pula kerja sekolah dan sebagainya. Makanan juga disuplai dengan makanan sunnah. Patutlah anak-anak doktor boleh. InsyaAllah akan berjaya, saya yakin. Amin ya Rab. InsyaAllah. Sebab kalau kita tengok kan, cara doktor susun jadual anak-anak doktor sangat baik. Bagi saya ada masa untuk belajar, ada masa santai bersama keluarga, ada juga disiplin pasal teknologi. Homework pun ada masa, ada timing dia untuk buat dan sebagainya. Sangat-sangat menarik jadual ini. So ibu bapa di luar sana, guru-guru di luar sana, kalau nak bertanya tentang jadual yang lebih lanjut, boleh komen sahaja. Ada lagi yang beri salam doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright, so terima kasih doktor di atas perkongsian sangat padat berkaitan dengan perkara ini ya. Persediaan ataupun strategi kita sebagai ibu bapa, sebagai guru dan sebagai pelajar. Okay, next one doktor. Kita nak masuk kepada satu bahagian yang baru ataupun satu soalan yang baru daripada saya tentang target. Target bagi pelajar. Kita tahu pelajar ni bagi saya kan tak ada pelajar yang bijak, tak ada pelajar yang tak bijak, semua sama je. Tapi macam mana cara dia lead dia punya life, itu yang membezakan di antara pelajar. So dekat sini saya nak ceritakan ataupun saya nak doktor kongsikan sekejap lagi tentang target pelajar.
So, target pelajar ni, setiap pelajar perlu ada target lah kan. Jadi apakah orang kata pendapat doktor okay, tentang target pelajar ni? Mungkin ada pelajar dia target sekadar nak lepas SPM. Ada pelajar dia target dia nak sambung pengajian dalam bidang tertentu. Lepas tu mungkin ada pelajar dia tak fikir belajar. Aku nak kerja ni, aku nak kerja tu. Ada pelajar berimajinasi kan. Jadi boleh tak doktor huraikan sedikit tentang pendapat doktor tentang target ni? Dan mungkin dalam bidang doktor sendiri, doktor boleh ceritakan apakah pelajar ini boleh ke level mana, kalau tak boleh nak ke mana dan sebagainya. Boleh doktor kongsikan? Ya boleh, insyaAllah. Okey. Okey, baiklah, di sini saya akan kongsikan sebab saya pun pernah bagi career talk di MRSM. Kemudian saya akan kongsikan target dalam kehidupan. Okey, para pelajar semua, kita hendaklah mempunyai target. Saya daripada zaman dulu sampai sekarang pun dalam belajar ada target, dalam kerjaya pun saya ada target untuk naik ke satu peringkat yang lebih baik. Okey, jadi kat situ kita meletakkan sasaran. Yang mana bila kita ada target, kita akan cuba capai target itu. Kalau boleh kita letak target yang lebih tinggi supaya apabila jatuh, dia jatuh sedikit. Kalau dia jatuh sedikit. Jangan daripada awal kita letak target yang rendah. Kita kena tahu pada zaman sekarang dan akan datang kos hidup semakin tinggi. Harga minyak pun dah naik, harga makanan naik. Jadi macam mana kita nak sara diri kita seandainya ibu bapa kita tiada. Betul. Jadi di situ kita kena ada target untuk belajar betul-betul, kita kena ada hala tuju. Saya kata, alah doktor cakap senang, saya sebenarnya pelajar yang lemah. Jangan kata diri kita lemah, kita kena cari kekuatan kita di mana. Okey, misal kata kita mempunyai kelebihan dari segi kemahiran. Kemahiran, saya suka repair enjin motor. Jadi kemahiran tu saya suka godeh-godeh motor. So kat situ kita mungkin boleh pergi pada dengan result yang kita ada, mungkin pada permulaan kita boleh pergi pada giat mara. Giat mara dia memberi allowance sebulan 200. Di situ kita boleh belajar skills menjahit ke, bertukang ke, ataupun membetulkan enjin, yang mana kat situ kita akan dapat sijil. Okey, ataupun kita boleh pergi ke vocational ataupun politeknik, kita ambil sijil dahulu, kemudian kita boleh ambil diploma. Tidak semua pelajar itu terus cemerlang yang mana terus lompat pada degree. Kita akui setiap manusia rezekinya berbeza-beza. Okey. Tapi kita jangan kata kita lemah. Setiap manusia diberi rezeki yang berbeza dan hala tuju ataupun takdir yang berbeza. Jadi kita macam mana nak capai target tersebut adalah melalui route ataupun jalan yang berbeza. Jadi misal kata ya, saya bagi contoh keluarga saya sendiri. Ada yang bermula dengan mengambil sijil dahulu. Apabila dia belajar kat situ, mungkin waktu sekolah menengah dia tidak begitu matang untuk score very well. Tetapi bila masuk politeknik, dia begitu matang, dia dapat score dengan pointer yang tinggi. Bukan tak pandai, tapi kematangan manusia ni lambat dan cepat tu berbeza. Jadi kat situ dia dapat sambung diploma dan ijazah. Dapat sekarang ni ada yang bekerja dengan kerajaan, ada juga yang bekerja dengan swasta yang lebih baik, dengan gaji yang lebih baik. Jadi kat situ at the end pun dia dapat meningkatkan ilmu dan juga taraf hidup dia. Berbanding juga, okay, ada pelajar yang cemerlang. Okay, kita kata straight A's ataupun 8A2B. Okay, dia dapat pergi lompat kepada matrikulasi, asasi ataupun degree. Jadi kat situ kita kata pelajar itu pelajar cemerlang yang mana route dia lebih senang lompat. Okey, tapi at the end, okey, dia tetap dapat pekerjaan yang elok untuk menyara diri. Jadi kat situ kita jangan kata kita lemah, kita tak dapat sambung belajar. Sebenarnya ada peluang. Kita kena tahu kita ada vocational, kita ada politeknik, kemudian kita ada universiti awam. Kita tahu si swasta agak mahal untuk pergi, kos dia sangat tinggi. Okey, kita kata, oh doktor nak masuk universiti pun kos mahal. Ya, sebagai ibu bapa, mungkin daripada sekarang kita boleh menabung sedikit demi sedikit. Saya kongsikan pengalaman ibu bapa saya. Dulu mereka adalah ustaz dan ustazah, guru pendidikan Islam, yang gaji mereka zaman dulu tidak begitu besar. Tapi apa mak saya buat, setiap bulan dia ada 4 anak, at least sebulan dia potong gaji dia RM10 daripada kecil. Kemudian bila gaji dia naik sikit dan potong RM20. Jadi by the time kita nak masuk universiti, duit tu berkumpul, dapat tambah untuk pendaftaran. Kemudian actually ada lagi alternatif lain yang mana kita ada Baitul Mal, pusat zakat. Dan kalaupun kita masuk universiti, sebenarnya universiti, contoh Universiti Malaya, kita ada tabung zakat yang membantu pelajar-pelajar susah, dan juga kita, bagi Muslim, yang non-Muslim, kita ada tabung lain khas untuk pelajar non-Muslim. Yang mana semua kita akan cuba bantu wang saku, wang sara diri untuk dia hidup.
selagi tak dapat bantuan. Jadi kat situ kita kena ada target yang tinggi untuk capai. Maksudnya kita perlu pergi kepada situ, tidak kira laluan kita tu macam mana. Setiap orang ada rezeki dia. Jadi target yang berbeza-beza, matlamat yang berbeza. Jadi kat situ kita akan cuba untuk capai matlamat kita. Yang pentingnya adalah kita fikirkan, mungkin sekarang aku nak senang cari duit, nak cepat cari duit, tak nak sambung belajar. Tapi seperti saya katakan tadi, kita kena ingat dalam Islam sendiri mengatakan bahawa Allah mengangkat martabat orang berilmu ke suatu martabat yang lebih tinggi. Maka kita sambunglah belajar kerja yang lebih elok dengan pendapatan yang lebih baik untuk menyara diri kita dan keluarga kita. Ataupun kita boleh juga satu hari kelak memberi sumbangan pada ibu bapa sebagai hadiah penghargaan. Ibu bapa kita tidak meminta kita untuk memberi sesuatu, tetapi itu adalah inisiatif kita sendiri. Betul, setuju doktor. Saya tertarik dengan satu perkataan yang doktor cakap tadi tentang berkaitan dengan Allah mengangkat martabat orang berilmu. Okey, dekat sini kan, apa yang saya perasanlah, apa yang saya nampak, memang betul ada usahawan dekat luar sana yang tak belajar, SPM sahaja dan sebagainya pun boleh jadi jutawan dan sebagainya. Tapi dari pendapat saya kan, apa yang saya nampak, gaji ataupun income mereka tu bergantung kepada ilmu mereka. Memang kita nampak mereka lemah daripada akademik sekolah, tapi selepas mereka SPM, mereka mencari ilmu perniagaan. Jadi disebabkan ilmu perniagaan tu mereka berjaya. Ramai orang tak nampak benda tu. Ramai orang nampak mereka berjaya. Tak sekolah boleh berjaya. Tapi jarang orang boleh nampak yang income dia tu bergantung kepada ilmu yang dia ada sekarang. So ya, betul lah apa doktor cakap. Saya setuju sangat. So dekat sini doktor, sekejap saya nak, kita nak naik komen sikit. Ni ada Farhan Hermansyah, dia kata, so kita boleh mengasah bakat kita di Gemara atau Vokey ke? Ni student ni. Ya, kita sebenarnya para pelajar selepas SPM boleh mendaftar di Gemara. Di situ kita boleh pergi bidang yang kita minat. Contohnya pertukangan atau pemotoran, maksud bentukan enjin ataupun menjahit ataupun memasak. Kat situ dia ada beberapa bulan. Setiap bulan dapat allowance RM200. Boleh check website Gemara ya. Kemudian ada orang dia contohnya kat situ kita dapat meningkatkan ilmu dengan skills kat situ kan. Jadi kat situ kita dapat bukan sekadar dapat allowance, kita dapat meningkatkan ilmu kita secara kemahiran. Sebab kita tahu kita nak sambung belajar, mungkin kita rasa kita dari segi kita rasa kita kurang berkemampuan. So kat situ selain daripada itu, Mara, apabila kita habis belajar giat Mara ni, kita sebenarnya boleh memohon dana memulakan perniagaan. Okay, memulakan perniagaan dengan skills yang kita ada. So kat situ sebenarnya banyak peluang anda marah. Kita boleh check website malam macam mana kita boleh pergi lanjut. Okay, okay, menarik. Sepatutnya perkara ini pelajar-pelajar juga boleh rujuk kepada kaunselor sekolah kan, Doktor? Ya, betul. Di samping itu, actually kaunselor sekolah yang berperanan dalam kaunseling dan kerjaya perlu memberikan, mungkin kita boleh cadangkan dengan kerjasama KSIB, pihak guru dan juga PIBG untuk menganjurkan seminar kerjaya dan kaunseling, yang mana kita mendedahkan peluang-peluang pekerjaan dengan bidang-bidang kelulusan ataupun bidang-bidang pengajian tertentu. Misal kata pelajar ini berminat, contoh dia suka lukisan, dia terror sangat makan lukisan, dia boleh pergi kepada alam bina, buat architecture. Misal kata, okay, contohnya dia suka sangat matematik, engineering, maksudnya dia suka sesuatu pengiraan, lita, dia boleh buat electrical engineering. Mana yang suka reaction, tindak balas kimia, ataupun dia suka perubahan color daripada satu color kepada satu color, kenapa jadi macam ni? Dia boleh menjadi saintis, maksudnya jadi chemist ke, biologist ke, and so on. So kat situ biologist pun dia mengkaji mikro, genetik tumbuhan dan sebagainya. Jadi sebenarnya pihak sekolah boleh mengadakan kaunseling dan kerjaya, peluang-peluang pengajian. Kita terangkan pelajar apa itu Gemara, vocational, politeknik, university. Kemudian kita beritahu mereka apa prospek sebenarnya beasiswa untuk kita lanjut belajar. Kemudian kita beritahu kekuatan begini-begini, apa aliran patut ambil. Kita boleh adakan survey form ataupun mungkin sekolah telah pun adakan survey form. Jadi sekarang ni, okay, dalam matlamat kerajaan sebenarnya kita mensasarkan kalau boleh 60% aliran sains dan 40% aliran sastra, kerana itu ada pada prospek peluang pekerjaan. Tetapi nowadays apa yang terjadi adalah 70% pada ambil aliran sastra dan 30% pergi aliran sains. Kenapa ini terjadi? Apabila kita tanya survey, para pelajar tak nak susah selamanya, belajar susah. Sekarang ni kita perlu positive thinking. Kita insyaAllah mampu buat apabila kita berusaha. Tidak ada benda yang senang di dalam hidup, tetapi kalau boleh kita bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Okay,
Jadi sekarang ni kita tengah meningkatkan motivasi untuk pelajar ambil aliran sains kerana lebih banyak peluang pekerjaan disediakan berbanding bidang sastra. Secara jujurnya ada di kalangan saya, kawan saya yang mengambil sastra and sains sosial dan yang lain-lain sekarang ni tidak dapat pekerjaan yang mana beliau tidak bekerja sama ada menjadi suri rumah ataupun berniaga online yang mana actually itu berniaga adalah satu sunnah tetapi pendapatan itu bergantung kepada permintaan. Dia adalah bergantung pada berkala berbanding kalau kita bekerja dengan pendapatan tetap. Okay, so kat situ kita kena lihat peluang-peluang ini dan kita perlu menjelaskan pelajar. Mungkin pelajar ni tidak jelas. Sebenarnya kalau kuat begini, minat begini, apa aliran perlu diambil di college ataupun universiti? Sepatutnya boleh dianjurkan di sekolah career talk ataupun motivational talk untuk pelajar lebih bersemangat untuk belajar mencapai matlamat ataupun cita-cita mereka. Betul, setuju. Waktu saya berada di sekolah juga, bagi saya career talk ni yang membantu saya untuk lebih bersemangat. Sebab bila orang bercakap tentang career, kita rasa minat. Kita sebagai pelajar, kita rasa macam, wih menariklah benda ni. Lepas tu orang cerita pula tentang apakah skop pekerjaan ini, pekerjaan itu. Kita lagi, wih banyak pilihan ni. Kan? Dia meningkatkan kita punya tahap curiosity. Kita nak tahu, rasa nak tahu lagi. Bila curiosity tu ada, bagi saya itu adalah elemen paling penting untuk pelajar ni. Mana-mana pelajar pun kalau dia ada elemen curiosity, rasa nak tahu, insyaAllah dia akan mudah belajar, dia akan banyak tahu insyaAllah. Ya, betul. Tapi kalau sebenarnya saya nak kongsikan di MRSM sendiri sebenarnya dia ada satu kita katakan program ICE. Yang mana dalam program tersebut para pelajar dikelompokkan untuk mendengar seminar, banyak seminar, seminar teknik menjawab, seminar mencapai kecemerlangan, seminar motivasi. Jadi kat situ pelajar-pelajar semua ada matlamat untuk mencapai target dan mereka bersaing sesama sendiri secara positif. Bersaing yang kita maksudkan adalah bersaing bersama-sama untuk mencapai target dalam hidup. Apa yang saya nampak adalah yang pelajar yang pandai ni tidak ada rasa kedekut untuk menunjuk ajar pelajar yang lemah subjek tertentu. Jadi mereka nak sama-sama berjaya, sama-sama contohnya melanjutkan pelajaran. Itu kita nak tanamkan anak-anak kita bermotivasi tinggi dan juga positif. Okay? Setuju. Apa ni namanya bila apa namanya curiosity tu tadilah. Okey betul. Saya setuju apa yang doktor katakan tadi. Saya baca komen ni sebenarnya dia mengganggu sikit ni. Okey. Banyak doktor komen yang saya nak naikkan ni. Tapi sekejap saya naikkan satu-satu. Yeah. Ni salam saya Muhammad Faizik. Lepas tu ada ibunya. Ni. Target biasa-biasa, hasil biasa-biasa. Target luar biasa, hasil luar biasa. Okey betul Luqman Faris, setuju. Ya, yeah, betul. Ini ada satu persoalan doktor. Betul. Okey, ini ada satu persoalan daripada Luqman Faris juga doktor. Saya naikkan Ya. Ni. Doktor, lebih bagus formal learning atau informal learning sebenarnya? Boleh tak doktor bagi sedikit pendapat tentang persoalan yang ditanya ni? Formal learning or informal learning? Okey, sebenarnya apa pun kita katakan di dalam pembelajaran ni, kita tidak boleh one way communication, two ways communication. Okay, so kat situ kita perlu kita katakan guru-guru berinteraksi bersama pelajar. Kita tidak boleh terlalu serius lah, maksudnya strict. So kita akan ada discussion, minta feedback. Ada kalanya kita ada aktiviti macam quiz ataupun quizzes yang mana kita have fun with the student untuk meningkatkan kefahaman mereka. Dan contohnya saya bagi contoh apa yang kita buat kat sekolah MRSM, dia buat quizzes. Siapa yang laju cepat dan tepat dia akan naik ke atas carta. Jadi next time bila kita buat lagi, budak-budak akan cuba untuk lepas ni aku nak naik ke atas carta supaya aku nampak skor. Bukan dia kata nak nampak pandai, tetapi kat situ dia nak lebih lihat dia punya kefahaman tu lebih baik. Jadi kat sini pembelajaran tu sebenarnya kita perlu adaptasi dengan situasi semasa. Betul, setuju. Okey, apa yang doktor sebutkan tadi, saya nampak dia ada reward system kat situ kan. And kita nampak sebenarnya student sekarang ni dia lebih cenderung untuk belajar jika ada reward. So memang nampak mungkin kerana generasi sekarang ni lebih kepada teknologi dan sebagainya. Bila berkait rapat dengan teknologi ni, mereka banyak bermain game dan sebagainya. Bila achieve something, dapat something. Achieve something, dapat something. So mungkin perkara ini guru-guru dan ibu bapa di luar sana pun boleh gunakan perkara yang sama. Sekiranya nak sesuatu,
pelajar ataupun anak-anak kena berikan sesuatu juga kepada ibu bapa. Boleh, mungkin boleh guna konsep itu dan sebagainya. Alright, kedua yang saya nampak, yang saya dengar apa doktor cakap tadi tentang program AIS di MRSM tu. Saya rasa pendekatan tu memang menarik, memang bagus untuk mungkin guru-guru dekat luar sana boleh gunakannya sebagai orang kata apa, basis untuk mereka lakukan program kemudian. Lepas tu ibu bapa juga boleh buat benda yang sama sebab apa yang doktor katakan tadi, ada pelbagai jenis talk, ada hantar seminar itu, seminar ini dan sebagainya. Ibu bapa pun apa yang doktor katakan tadi, ibu bapa boleh take note dan hantarlah anak-anak kepada tempat-tempat yang seperti itu. Maksudnya kepada career talk ini, kepada talk itu, mungkin seminar ini dan seminar itu supaya lebih banyak pendedahan untuk meningkatkan curiosity pelajar itu sendiri. Alright, terima kasih doktor kerana kongsikan panjang lebar berkaitan dengan apa target dalam hidup pelajar ni tadi. Okay, so next kita dah selesaikan tentang hubungan, kita dah selesaikan tentang makluman tentang target dalam hidup. Seterusnya, okay, seterusnya saya nak tanya doktor, apakah nasihat doktor, okay, tiga nasihat saya minta, bukanlah tiga, maksudnya tiga penerangan berbeza daripada sudut berbeza kepada ibu bapa, guru dan pelajar di luar sana supaya elemen, iaitu elemen apa? Elemen yang itu, ibu bapa peduli, guru berdedikasi, anak murid menjadi ni, okay, dapat disatukan dan akhirnya membantu pelajar dalam proses kemenjadian itu sendiri. Sebab kita tahu bersekolah ni adalah proses kemenjadian daripada sekolah rendah sehinggalah mereka orang kata menuntut ilmu ni sampai ke mati kan, sehingga itulah kita kata. So apakah nasihat doktor? Pertama sekali kepada ibu bapa, saya bagi contoh lah, mungkin kena sokong ke apa ke dan sebagainya. Okay. Silakan doktor, dari segi ibu bapa dulu. Okey, baiklah. Saya sendiri sebagai ibu bapa pelajar, apa yang perlu kita lakukan adalah kita cuba mendekati anak kita sebagai teman, kawan. Sebab pada peringkat remaja, anak kita ada, kita kata pergolakan jiwa, fasa transition untuk kepada lebih matang. Ada orang kematangannya cepat, ada pelajar kematangannya lambat, ada pelajar dia perlu ditegur dengan hikmah dan ada pelajar boleh ditegur dengan tegas. Jadi kat situ kita kena pandai bermain dengan situasi dan pandangan kita sebagai ibu bapa. Cuba selami diri mereka sebagaimana kita dulu pernah juga remaja. Jadi di situ sebagai ibu bapa, kita jangan putus mengatakan sesuatu yang positif supaya anak kita kekal bersemangat dan teruskan berdoa. Kerana kita percaya tidak cepat atau mungkin lambat sedikit Allah uji kita untuk capai hasrat kita. Mungkin kita kata, oh doktor, anak saya tak pandai. Bukan tak pandai, dia mungkin belum mencapai tahap matang ataupun belum lagi pandai untuk lebih pandai. So kat situ dia ada, setiap orang laluan hidup dia, rezeki dia berbeza. Yang penting kita positif, anak kita positif, kita teruskan berdoa dan bertawakal pada Allah. Dan kita kena yakin. Sebab macam saya sendiri, tidak semua yang saya hasratkan akan terus tertunai. Tapi kita muhasabah balik, kenapa ya aku ada buat dosa kah? Ataupun aku ada buat salah kah yang menyebabkan ini terjadi? Ada kalanya tidak salah kita sebagai ibu bapa, sebelum tidur tu kita muhasabah diri kita, apakah cara terbaik kita untuk menjadi ibu bapa yang baik. Sometimes kita dah cuba dah buat terbaik, tetapi kita diuji anak kita susah untuk mendengar cakap. Kita teruskan berdoa dan kita mungkin boleh tanya pendapat daripada para rakan untuk rilis sedikit tekanan kita supaya kita kekal positif dan mengatakan perkara-perkara positif. Perkara-perkara yang positif kita nyatakan menjadi doa. Negatif itu menjadi racun kepada anak-anak kita. So terima kasih doktor atas nasihat kepada ibu bapa di luar sana. Okay, so basically ibu bapa di luar sana itu antara saranan doktor. Orang kata apa, pelajar ni berbeza-beza. Seperti saya sendiri pun, saya dah mengajar di sini 4 tahun. So saya nampak pelbagai karakter pelajar, and then pelajar ni pun tahap dia berbeza-beza. Apa yang saya nampak adalah basically pelajar ni dia berbeza disebabkan oleh circle dia dan cara dia dididik. So betul lah apa yang doktor cakap. Sebenarnya kami sebagai tenaga pengajar, bila kami melihat student, kita nampak, oh begini rupanya, oh begini rupanya. Tak perlu cakap pun, dengan cara body language dia, dengan cara dia bercakap dengan kita, kita boleh nampak bagaimana cara dia dididik, bagaimana cara approach dia di rumah dan sebagainya. Secara jujurnya macam anak-anak Dr. Nurain ini sangat-sangat baik orangnya. Dua-dua baik. sangat-sangat baik. And benda yang saya paling suka tentang anak Dr. Noraini ni, dua-dua,
bila tak faham, bila tak faham, setengah student kan, benda ni sangat susah tau nak dapatkan. Jujur saya cakap kepada ibu bapa luar sana, jujur susah nak dapat, which is sifat curiosity pelajar tu. Ada pelajar, dia belajar, okay, dia nampak kita terang. Faham saya? Faham. Bila faham, lepas kelas tanya balik takkan faham. Tapi macam anak Dr. Nurani ni, Afif dah juga ni, Afif lah especially yang saya nampak. Kalau dia tak faham, kalau dia tak faham, dia terus tanya. Itu satu perkara, ramai pelajar boleh buat. Tapi, sudah. Okay, yang lebih menarik adalah dia tanya perkara yang tak ada dalam silibus. Sebagai contoh saya bagi, kenapa benda tu negatif, sir? Sir, kenapa benda tu positif? Bagi saya kan, benda tu memang setengah orang, mungkin setengah guru akan rasa benda tu, merapu lah. Tapi bagi saya benda tu menarik sebab jarang ada student tanya perkara-perkara kecil yang macam tu. Bagi saya, kenapa Afif tanya? Mungkin sebab dia nak tahu lebih lanjut. Apa benda sebenarnya? Apa benda sebenarnya tu? So, sifat curiosity tu dibina daripada rumah lah. Saya nampak lah jadual dia begini, oh patutlah. So, itu antara benda yang saya nak kongsikan lah kepada umum tentang Afif sendiri. Alright, doktor. Seterusnya, kepada guru-guru pula, apakah nasihat doktor kepada guru-guru yang guru berdedikasi ni? Apa maksudnya berdedikasi? Mungkin sebagai contoh, guru-guru sekarang ni termasuklah saya. Okay, dulu belajarnya tak ada teknologi, mungkin sekarang kena mahirkan teknologi ke apa ke dan sebagainya. Apa maksud tentang guru berdedikasi itu sendiri? Silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya sebagai pendidik, sama juga seperti guru-guru, kita adalah pendidik yang diamanahkan untuk mendidik anak bangsa kita dalam menyampaikan ilmu yang manfaat. Jadi kita tunjukkanlah contoh yang baik, kata-kata yang baik. Dalam mengikuti peredaran zaman, kita perlu sentiasa positif untuk berubah daripada satu fasa ke satu fasa yang lain. Saya beri contoh di Universiti Malaya, ada profesor umurnya telah 50 tahun, 55 tahun, suddenly kena online learning, kena buat pre-recorded PowerPoint, kemudian transform menjadi YouTube. Jadi kat situ dia perlu belajar, dan apa dia buat, dia tetap belajar. Jadi kita jangan katakan kita tidak boleh buat. Bagi generasi sekarang, guru-guru yang muda, tidak kira usia, maksudnya yang telah berusia juga, boleh berhijrah dari satu fasa ke satu fasa yang lain. Cuba belajar macam mana untuk menjadikan pengajaran kita lebih menarik secara online ataupun di dalam kelas. Kita ada banyak teknologi. Kita boleh implement, kita boleh buat sendiri YouTube, kita buat pelbagai aktiviti secara online di dalam Google Meet, Google Classroom and so on. So kat situ apa yang penting adalah kesediaan kita untuk belajar sesuatu yang baru, teknologi yang baru, berubah satu yang baik kepada satu yang baik. Lagi satu, apabila di dalam kelas, kita treatlah anak murid kita seperti anak kita sendiri. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Seandainya aku mendidik anak orang lain dengan baik, insya-Allah para guru akan mendidik anakku dengan lebih baik. Seandainya aku sambil lewa ataupun menganiaya anak orang, Allah akan balas kepada anakku sendiri. Jadi itu adalah muhasabah saya, diri saya sendiri, yang mana saya mendidik anak murid saya betul-betul. Yang dan saya juga harap para guru juga mendidik anak-anak murid dengan betul. Jadi kat situ, apabila keikhlasan dan kesungguhan kita tunjukkan, insya-Allah Allah akan permudahkan segala urusan kita dan mudahkan anak-anak murid kita absorb apa yang dia orang belajar. Lagi satu, kita elakkan mengata perkataan yang positif. Contohnya lah, kalaupun dia tu bodoh, kita jangan cakap dia bodoh. Awak ni pandai sangatlah. Jadi kita mendoakan dia lama-lama, insya-Allah makbul dia pandai. Pandai sangat jawapan awak tu. Ada cadangan lain? Kita cuba kasih kata-kata positif. Jangan cakap dia nakal. Awak ni aktif betul. Nanti kita boleh main kat padang . Jadi kita kasih kata-kata lain yang mana tidak memalukan dia ataupun yang menjatuhkan dia punya motivation level tu. Okay? So kita cuba yang terbaik sebagai guru mendidikasi. Didiklah anak didik kita seperti anak kita sendiri. Sebab kita kena tahu bahawa ada yang memerhatikan kita. Jadi kat situ kita jaga keberkatan dalam mendidik, jaga keberkatan gaji kita, apa pun timbal balik kepada diri kita. Seandainya anak murid kita berjaya, kita akan rasa bangga. Alhamdulillah, anak murid aku ni dulu aku didik, nakal budaknya. Tapi kita cakap dah hati, nakal. Kita cakap dia nakal. Okey, tetapi dia berjaya menjadi seorang arkitek sebab dia suka lukisan. Dia lukis cantik, memang cantik lah. Contoh dia. So kat situ kita boleh jadikan diri kita sebagai role model pada anak murid kita. Macam saya contohnya, ada seorang pelajar ni, dia sebenarnya
agak lemah, tetapi dia ambil aliran sains. Sebenarnya mungkin kekuatan dia pada sastra, tetapi dia tidak kenal pasti apa kekuatan kelemahan dia. Dia ambil subjek saya, dia lulus walaupun tak skor A, tetapi disebabkan motivasi yang saya berikan, kemudian dia punya kata semangat, dia kata, "Doktor, terima kasih kerana doktor menyebabkan saya lulus. Saya tak sangka saya lulus. Siap bagi hadiah lagi." Ya Allah, saya kata, sampai saya nangis. Saya kata, "Ya Allah, saya tak bagi awak A pun awak sanggup appreciate saya begini," cakap dia. Kata, "Saya, tapi jangan putus asa, insyaAllah kamu akan berjaya lebih baik pada masa akan datang." So sentiasa positif, jangan kita blame pelajar yang tak pandai. Sebenarnya dia bukan tak pandai, tetapi belum masanya lagi. Rezeki dia belum sampai. Setuju. Okay, so point yang doktor katakan tadi, apa yang saya sempat dapatkan adalah guru perlu terus belajar kerana kita sebagai pendidik, kita perlu tingkatkan ilmu kita jugalah. So itu poin yang pertama. Yang kedua doktor sebutkan tadi adalah treat anak murid seperti anak sendiri. Sebab nak tak nak kita akan berbalik pada keparah kita sendiri. Alright. Lepas tu ada sedikit juga saya nak tambahkan tentang perkara itu. Sebab kami sendiri pun di sini, apa yang ditekankan adalah tak kiralah kita ada masalah peribadi ke, ada masalah dekat mana-mana ke, bila masuk je kelas, auto jadi badut. Jadi badut tu bukan kita macam jadi badut apa. Kita just melayan pelajar kita dengan cara yang baik, happy, gelak, walaupun kita ada masalah peribadi kita sendiri kat belakang. Itu yang ditekankan di sinilah. Okay. And then satu benda yang saya menarik minat saya apa doktor katakan tadi adalah cari kata-kata alternatif yang tidak menyakitkan dan tidak menjatuhkan maruah pelajar. So lepas ni saya pun mungkin berminat nak kaji kot kata-kata apa yang alternatif yang boleh digunakan untuk pelajar kan. Basically sebenarnya sebenarnya kita memang secara jujurnya kita tak bolehlah kita condemn pelajar, sebab saya pun faham apa yang doktor katakan tadi. Setiap pelajar dia ada jalan berbeza untuk dia. Ada pelajar mula-mula kita tak percaya, tengok-tengok satu masa dia berjaya. Alright. And then doktor, satu benda tadi yang saya terlupa tadi saya nak kupaskan sikit, saya nak doktor kupaskan sikit pasal tu sebenarnya. Okay, tentang purata. Purata pasal pelajar sains dengan sastra. Bila saya nampakkan doktor dekat Malaysia ni, sebelum ini, sebelum mungkin zaman sebelum generasi sekarang ni, sebelum teknologi wujud, ramai pelajar dalam bidang sains tau. Tapi bila sekarang ni zaman teknologi, apa yang saya nampak sendiri, pelajar sains semakin berkurang, pelajar sastra semakin meningkat, dan juga pekerjaan pun lebih kepada pekerjaan memulakan sastra bukan sains. Efek dia dekat sini, betul tak doktor? Doktor betulkan saya kalau saya salah. Apa yang saya nampak, negara kita akan susah maju sebenarnya kalau kita kurang orang yang pakar dalam bidang sains. Sebab apa yang saya nampak, negara-negara maju, majoritinya mereka ada mereka punya saintis sendiri untuk mengkaji itu, mengkaji ini, barulah mereka boleh maju. Betul tak pendapat saya? Dan apa pendapat doktor? Ya, saya setuju dengan pendapat Sir Azni. Sebenarnya apa kita lihat sekarang, kalau kita lihat ada juga pengaruh negatif dari segi negatif dan positif dari segi teknologi dan gadget sekarang. Okey, ada pelajar juga terpengaruh untuk seperti saya katakan sebelum ini, nak senang, belajar senang. Dia kata, "Aku dah puas belajar susah kat sekolah, aku nak ambil aliran senang, senang grade, senang skor." Okay, tujuan dia senang skor dengan rasa senang dapat pekerjaan. Seperti yang kita katakan sekarang, sebenarnya kita lihat ramai pelajar senang untuk kita katakan dapat pekerjaan dan sastra. Sebenarnya tidak begitu. Kalau ikutkan dalam realiti sebenar, sebenarnya banyak peluang pekerjaan juga dalam aliran sains. Tetapi seperti saya katakan tadi, pihak sekolah perlu memainkan peranan, beri seminar. Dia perlu memilih aliran yang betul, mengetahui prospek pekerjaan. Contohnya saya sebagai kemis, bukan sebagai pensyarah saja, pekerjaan ini ada juga di Petronas, di kilang-kilang kimia, kilang makanan, kilang kosmetik, kilang perubatan. So kat situ ada sebenarnya, bukanlah kita kata oh kerja kilang tu kerja kilang bawahan, bukan. Dia menjadi kemis yang mana misal kata gaji dia adalah start dengan 3,000 ke atas. Okay, itu salah satu contoh dia. So kat situ sebenarnya kita jangan tanamkan minat untuk ambil aliran yang senang grad dengan harapan senang dapat peluang pekerjaan. Sekarang ni kita dalam proses transformasi untuk sebagai sebuah negara membangun, kita mencontohi negara-negara yang telah membangun untuk memperbanyakkan para pelajar ataupun peluang pekerjaan dalam bidang sains dan engineering. Sebab tu kita banyak tekankan tentang STEM, okay? Science, Technology, Engineering and Mathematics. So kat situ kita nak para pelajar ni cuba mengambil aliran sains. Sebenarnya aliran sains ni ada banyak.
Kecederaan je ada beberapa kecederaan. Biomedical, chemical, electrical, alam sekitar, awam. Kemudian sains. Sains ni ikut minat kita lah. Kita contohnya suka biologi. Biologi. Ada ada sains biologi. Dalam biologi ada genetik, microbiologi, ada biodiversity. Kemudian chemistry, ada kimia gunaan, kimia tulen yang mengkaji dasar. Kemudian ada juga sains teknologi, geologi untuk minyak dan cari gali. Kemudian ada institut matematik, fizik, astronomi, fizik segunaan dan lain-lain. Itu adalah banyak sebenar cabang sains yang perlu mungkin satu hari kelak guru-guru sekolah panggil seseorang untuk bagi career talk menerangkan secara terperinci supaya budak-budak ni daripada awal, daripada sekolah dah pilih before form 3 nak naik form 4 nak pilih aliran. Kita jangan, guru pun tak boleh tunggu saat akhir. So daripada awal dah ada pendedahan, jadi form 4 dia ambil aliran yang tu, aliran yang betul-betul maksudnya betul untuk diteruskan di peringkat yang lebih tinggi di pra-universiti dan universiti. Sebenarnya peluang pekerjaan itu ada, cuma mereka tidak tahu nak memohon di mana. Betul. Okay, sometimes ada company bertanya pada pihak universiti, ada tak calon yang boleh cadangkan untuk kilang kami? Betul, ada. Top Glove pun minta daripada kami. Top glove yang kat Kelang tu yang besar tu. Okay, minta pada kami. Ada tak calon untuk kita interview bagi jawatan sekian-sekian? Ada pharma niaga, ada macam-macam. So sebenarnya para pelajar kita ni ada yang tak tahu cara nak memohon pekerjaan ataupun bidang apa yang dia boleh kerja lepas dapat sesuatu kelulusan. Sebab tu mereka ambil bidang sastra. Okay, sastra and science social ataupun lain-lain sastra, antropologi, sosiologi and so on. Di situ pun juga ada keterhadan terhadap peluang pekerjaan. Okay, saya tidak mahu ulas lanjut sebab saya harap kita boleh mensasarkan ke arah negara membangun yang mana kita ikut plan untuk lebih maju. Betul-betul setuju. Saya pun sebenarnya mengharapkan lebih ramai graduan-graduan sains sebenarnya. Okay, alright. Kita tengok komen sikit doktor sebelum kita pergi kepada soalan terakhir kita pada hari ini, insyaAllah. Terharunya, apa yang terharu ni? Betul doktor, kena salam motivasi dah. Oh, itu maksud Puan Yuri Utami ni tadi. Terharunya mungkin waktu doktor kongsikan tentang motivasi anak-anak tadi. Okey, ni ada pelajar komen. Betul, kalau kita ambil aliran yang kita tak minat, kita susah nak belajar. Ni pelajar ni. Betul. Siapa ni? Lutfan Farihin. Okay. Ya, Lutfan Farihin. Kalau kita tak minat, mungkin kita tak ada motivasi untuk belajar. Sebab tu daripada awal kita kena tahu peluang-peluang bidang pengajian tinggi, kemudian peluang-peluang pekerjaan. Di situ mungkin kita boleh baca, search kat online sebenarnya apa yang perlu dibelajar. Contohnya orang dia tak kuat matematik, dia kurang lemah matematik, dia boleh ambil aliran sains yang kurang menggunakan matematik. Okey, contohnya biologi. Okey, institut sains biologi. Contohnya kalau misal kata orang tu dia suka chemistry. Chemistry ni sebenarnya interconnection di antara fizik, bio dan matematik. So dia memang besar. So dalam chemistry sendiri ada pecahan lain. So kat situ kita kena kenal pasti untuk pilih aliran yang betul. Seandainya kita tak minat, memang kita ada sedikit kurang motivasi untuk belajar bersungguh. Tetapi kalau kita pilih kawan yang betul, okay, macam tadi kita kata circle yang betul, insyaAllah kita juga boleh berjaya bersama kawan-kawan kita. Okay, thank you doktor di atas apa yang doktor kongsikan tadi. So Puan Farihin boleh dengar apa yang doktor kongsikan tu tadi. Alright doktor, ni ada. Saya pun dulu ambil chemistry doktor, organic chemistry. Banyak ni belajar reaction ni. hebat. Alright, so sedikit sebanyak kita dah kongsikan tentang apa namanya komen yang ada di YouTube. Alright doktor, last sekali. Tadi kita sambung sikit lagi cadangan kepada ibu bapa doktor dah bagi. Cadangan kepada guru-guru macam mana nak berdedikasi dan sebagainya doktor dah bagi. Itu Lokman Farhin kata thank you dok. Okay. Yang terakhir sekali doktor saya nak tanya. Apakah cadangan doktor kepada pelajar sendiri? Sebab kita tahu doktor sekarang ni baru umur mereka sekarang, mereka dah diduga dengan pandemik COVID. Ini pun dah mereka perlu fleksibel habis dah daripada belajar offline kena buat belajar online pula. Mereka kena selesai fleksibel dan sebagainya kan. So apa nasihat doktor ataupun cadangan doktor kepada pelajar sendiri? Okay, baik. Silakan doktor. Okay. Okay, anak-anak sekalian seperti anak-anak saya juga. Okay, kita tahu bukan kamu sahaja, kita sebagai ibu bapa, para guru, para pendidik perlu transform diri kita daripada offline kepada online, kemudian jadi offline balik,
untuk bersedia diri kita untuk ke sekolah balik. So kita sebenarnya kena sentiasa bersedia menghadapi perubahan. Setiap manusia perlu berubah daripada satu fasa kepada satu fasa yang lain. Kita jangan selalu berkata-kata negatif, meletakkan fikiran negatif. Sentiasa positif yang kita boleh buat. Dan kita cuba mendisiplinkan diri kita untuk lebih berjaya. Kalau kita ada benda yang kita minat untuk release stress ataupun kita nak buat, kita boleh buat. Tetapi kita jadualkan diri kita agar kita dapat bagi-bagikan masa. Masa bersama keluarga, interaksi bersama keluarga, masa untuk study, masa kelas online, masa untuk bermain hobi kita. Okay, supaya kita tidak duduk dalam kepompong atau setengah budak. Dia suka duduk dalam bilik untuk bermain game sahaja. Okay, itu sebenarnya ada pro and cons dia kalau kita asyik bermain game. So luaskan pemikiran kita, positifkan diri kita, cuba kita balancekan kehidupan kita dengan pembelajaran dan minat kita. InsyaAllah kita boleh berjaya. Lagi satu, seandainya kita rasa diri kita lemah ataupun dalam golongan pertengahan, kita cari cara macam mana nak tingkatkan diri kita untuk lebih berjaya. Buat latih to be topical, buat past year questions, bersedia lebih awal. Seandainya kita ada soalan tak faham dalam buku kerja, misal kata, kita boleh bulatkan, kita tanyakan pada guru tuition kita atau mungkin guru yang baik dengan kita di sekolah untuk tanya, cikgu, saya dah usaha jawab ni. Tapi kenapa jawapan saya tak sama dengan yang belakang? Kat mana silap kefahaman yang saya? Sebab memang ada answer scheme. Tetapi kita tak boleh bulat-bulat tanpa faham. Seandainya kita bulat-bulat hafal, soalan dalam exam sebenar SPM, misal kata, dia twist sikit. Sebenarnya jawapannya sama, tapi dia twist soalan tu. Dan bahaya untuk kita, sebenarnya kita sebenarnya terjawab yang lain. Okay? So kat situ kefahaman itu penting. Jadi kita kena ada effort untuk berjaya. Dan kita kena ada matlamat dan jadual sendiri. So anak-anak, kita jaga keberkatan juga dengan ibu bapa dan juga guru. So, kalau boleh, cuba jangan meninggi suara kepada ibu bapa dan guru. Cubalah jadi anak yang baik untuk jaga keberkatan hidup. Seandainya ibu bapa juga, kalau anak-anak kita masih juga suka menjawab dengan suara yang tinggi apabila kita tegur, kita istighfar banyak-banyak, sabar, tapi setiap kali tu kita dalam hati cakap, aku ampunkan anakku, doakan anakku. Maksudnya, walau macam mana kita kecil hati, kita jangan sekali marah dan dendam dengan anak kita supaya keberkatan itu berterusan. Dan anak-anak ni, cubalah kita jaga hubungan baik kita bersama guru, ibu bapa. Sebenarnya ada ibu bapa dan guru yang garang. Sebenarnya itu bagus sebab mereka prihatin dan ambil berat kepada kamu. Seandainya mereka senyap dan tak tegur, sebenarnya mereka dah ignore, tak ambil tahu, lantak kau lah. Okay. Tapi selagi mereka concern, tolong hargai. InsyaAllah kamu akan berjaya di dunia dan akhirat. Okay, betul doktor, saya setuju. Alright, so kepada pelajar-pelajar di luar sana yang sedang menonton, dengarkan baik, betul-betul dengarkan balik apa yang doktor katakan tadi. Hayati betul-betul apa yang doktor sampaikan tadi, sebab itu semua adalah manfaat sangat besar. Bila kamu membesar suatu hari nanti, kamu akan dengar balik perkataan-perkataan seperti itu. Kamu akan ingat balik, kamu akan remind balik, insyaAllah. Alright, so ni Abdul Musi ni katanya, banyak manfaat perkongsian hari ni, terima kasih. Alhamdulillah, benar, banyak sangat. Alright doktor, kita dah sampai di hujung program. So basically itu sahaja sesi kita bersama doktor. Pertama sekali saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada doktor sebab studi menjadi jemputan kita pada hari ini untuk berkongsi kepada masyarakat umum. Ramai saya nampak ni pelajar-pelajar, ada juga ibu bapa tadi dan juga guru-guru dekat sana yang dapat manfaat daripada perkongsian doktor hari ini, insyaAllah. So doktor, terima kasih banyak. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Saya juga nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Lahazon, KSIB dan PIBG, Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras. Begitu juga dengan YDP Tuan Razak di atas kesudian untuk menjemput saya berkongsi pendapat atau pengalaman saya. Jutaan terima kasih. Semoga semuanya anak-anak murid semua dapat berjaya di dunia akhirat. InsyaAllah. Amin. 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 Baik. Terima kasih doktor. Sekian itu sahaja sesi kita pada ini doktor. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jadi saya sudahi program pada ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Assalamualaikum.